Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu semua, baik yang hadir bersama kami di tempat ini maupun Bapak Ibu yang juga sudah hadir secara online. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, atas antusiasmenya untuk mengikuti acara ini. Baik, kasih, Bapak Ibu sebentar. Oke, dan acara pada hari ini juga spesial sekali karena dalam rangka memperingati Hari Lansia Sedunia. 24 Years in the Wheelchair Cultivating Resiliency. Inilah Bapak Ibu, Longevity Talk, makna berbagi dan berbagi makna. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu semua? Sebagaimana kita tahu, bahwa beliau-beliau ini yang sudah kita kenal lanjut usia memiliki kebijaksanaan keterampilan eh, hilang. yang dapat menjadi bekal, dapat menjadi bekal buat generasi kita di masa mendatang. Nah, sudah hadir bersama dengan kita, Bapak Ibu, ada Ibu Sylvia. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Selamat siang juga Ibu Dewi. Iya, dan juga sudah hadir juga Bapak Hana Basaman yang nanti akan bersama-sama dengan kita ya Bapak Ibu di tempat ini. Oke, okay, baik. Nah, sejalan dengan value tersebut Bapak Ibu untuk terus merawat bagaimana lansia bisa terus berbagi dan memberikan bekal untuk generasi di masa mendatang, diharapkan acara ini dapat menjadi gerakan sederhana yang mendukung kelompok lansia dalam terus meningkatkan resiliensi dan menghadapi tantangan di era global. Demikian, baik kita akan langsung lanjut masuk pada acara selanjutnya. Untuk mewujudkan kebermanfaatan tersebut, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu, ya Bapak Ibu. Mari berdoa, dipersilakan. Berdoa, dicukupkan. Terima kasih. Kita akan masuk pada rangkaian acara selanjutnya. Bapak Ibu yang hadir secara online bisa disimak di slide. Kita uh, akan masuk pada susunan acara. Acara kita akan diawali nanti oleh kata sambutan. Kemudian nanti kita akan mulai sesi Ibu Silvi di sekitar pukul 14.20. Kemudian akan ada sesi dari Pak Hana Bastaman di pukul 14.45. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab pukul 15 lebih sedikit ya bapak ibu. Mungkin kita akan sedikit lewat dari apa yang sudah dijadwalkan, tapi hanya lewat sedikit saja, jadi jangan khawatir. Kita akan juga penutup di pukul 15:20. Kita akan dah foto bersama dan juga bapak ibu diharapkan untuk tetap stay tune sampai akhir acara karena akan ada door prize yang menarik ya bapak ibu. Oke okay, baik, tanpa berlama-lama saya akan undang. Dr. Andes eh, Ari Kartika Dewa, psikolog. Silakan Pak Ari untuk menyampaikan kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Eh, saya ingat eh, satu apa ya, prinsip yang mungkin kita semua eh, mempercayainya yang dengan istilah eh, pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Dan kemudian saya juga jadi ingat dengan Cak Lontong. Jadi di dalam salah satu YouTube beliau mengatakan pengalaman yang terbaik itu sebetulnya adalah pengalaman orang lain. Karena kalau kita belajar dari pengalaman sendiri mungkin terbatas, tapi kalau kita belajar dari pengalaman orang lain itu akan sangat kaya dan sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Nah, acara ini sebetulnya memang kita selenggarakan LPTWI mencoba, mem insya Allah akan mengadakan acara ini secara berkelanjutan. Dan di acara yang pertama kali ini untuk Longevity Talk, saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang pertama kepada Ibu Silvi yang sudah bersedia untuk sharing siang hari ini dan sore hari ini juga, dan Ibu Dewi matindas lalu Pak Hana Jumana, eh, yang nanti juga akan membahas. Dan juga eh, Mbak Feni yang menjadi moderator, menjadi host di acara ini. Sengaja Mbak Feni ini mewakili eh, milenial karena kami berharap bahwa acara ini bisa bermanfaat buat segala usia. Eh, mohon dukungannya agar acara ini bisa terus berlanjut sehingga memberikan manfaat bagi uh, banyak uh, orang Demikian yang ingin saya sampaikan Selamat uh, menikmati Dan saya yakin insya Allah Akan banyak uh, hikmah yang bisa kita dapatkan Wabillahi taufiq wa'l-dayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ari untuk sambutannya. Baik, Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu mungkin sudah menyaksikan bahwa Ibu Silvi tidak sendirian, ya, tapi ditemani oleh Bu Dewi. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Dewi terlebih dahulu, meskipun mungkin Bapak Ibu sudah tahu, nih, siapa ya Ibu Dewi ini. Tapi boleh, ya Bu, ya, saya perkenalkan sedikit. Uh, Ibu Dewi Sawitri Matindas, ini beliau akrab disapa dengan Ibu Dewi dan dalam bidang keilmuan psikologi, beliau pernah aktif menjadi staf bagian psikologi umum yang mengajar dan banyak melakukan riset mengenai fungsi kognitif, termasuk menyusun berbagai alat ukur. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia selama dua periode. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Dewi untuk langsung membawakan acara. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, saya tuh dihadirkan di sini. Katanya di situ kalau ditulis moderator bukan, saya bukan moderator. Saya, kenapa saya merasa saya kira ya tepat juga sih kalau saya sekarang ada di sini bersama dengan Selfie. Saya sebut Selfie, saya nggak bilang Ibu Selfie. Kenapa saya bilang? Karena saya itu kenal sekali dengan yang namanya Ibu Selfie ini. Untuk selanjutnya saya akan panggil Selfie dan Selfie akan panggil saya Dewi. Jadi saya ada di sini Bukan moderator, saya di sini lebih sebagai eh, pemandu, mungkin ya, supaya Bu Selvi mau cerita. Karena saya tahu, Selvi ini punya pengalaman yang luar biasa yang bisa kita jadikan pelajaran. Saya sendiri pengen bisa, ya, punya beberapa hal yang ada di Selvi. Siapa sih dia? <tuh> saya cerita singkat dulu, ya. Jadi yang namanya selfie, sel, dulu namanya Selvia Nainggolan. Itu mahasiswa psikologi loh. Di fakultas psikologi UI. Tahun 64. Sementara saya masuk tahun 63. Jadi kita cuma selisih satu tahun. selfie ini anak pertama dari tiga bersaudara yang perempuan semua. Um, nanti ada cerita yang membuat Anda tahu, oh, selfie itu kayak gitu. Kalau dilihat sekarang kayak gini ini kok anteng bener itu ya. <laughs> ya sorry ya saya. Manis, manis, anteng, tenang gitu. Enggak kayak gitu loh dulu. Ya. Ya. Jadi hmm, dia rajin sebagai mahasiswa psikologi sampai ke tingkat kita dulu istilahnya tuh tingkat lima ya sampai membuat skripsi. Tapi kenapa kok nggak jadi psikolog? Dia udah kecantol sama teman sekelas saya yang namanya Widiantono, makanya namanya Sylvia Widiantono Nainggolan. Bambang Widiantono tuh sekelas sama saya. Gara-gara Widiantono inilah skripsinya tidak selesai, Lo gara-gara karena cintanya luar biasa dan skripsi nggak jadi, yang jadi anak gitulah. <laughs> itu, itulah Silvi. Nah, sejak punya anak, menjadi ibu, menjadi istri, lalu tidak berlanjut ya skripsinya. Tapi jangan tanya apa aktivitasnya. Silvi itu saya mau cerita bahwa kami kenapa saya merasa dekat sekali dengan selfie karena kami selalu bersama sejak kami berdua ada di kegiatan teater. Kami berada di dalam satu kelompok teater yang menurut saya zaman itu di tahun 68 itu mungkin teater yang pertama ya di Jakarta, di Indonesia yang kemudian ada yang namanya Rendra, Nah teater kita ini teater namanya teater populer ya di di bawah pimpinan Teguh Karya kalau ada yang masih kenal nama Teguh Karya nah, kami setiap hari harus datang ke sanggar untuk latihan 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 pulang kuliah sampai sore kadang-kadang sampai malam dan itu setiap hari kecuali hari minggu jadi bagaimana saya sama Silvini ini nggak lengket gitu loh Kenal betul, dia tahu jelek bagusnya saya. Saya tahu jelek bagusnya dia juga, nah, eh, tetapi selain selfie sebagai pemain teater, selfie juga menjadi pemain film yang diproduksi oleh teater kita juga. Gitu. Jadi, selfie ini diam-diam artis itu loh. Nah. Nah, saya cuma cerita itu aja sedikit. Kalau nanti pengen lihat film-film yang dulu-dulu, sekarang ini rupanya bisa ya dilihat lagi. Selain aktif di dunia teater dan film, karena sudah tidak kuliah dan tidak menjadi sarjana, aktif di dunia bisnis bisnisnya itu waduh itu bisnis kuliner yang tidak kecil-kecilan karena melayani perusahaan pabrik dan sebagainya dan juga punya bisnis percetakan. Jadi kelihatannya Selvi ini adalah orang yang nggak bisa diam, tidak bisa tanpa aktivitas. Nanti biar dia cerita sendiri bagaimana kok dia nggak bisa diam itu. Ya. Nah, eh <tuh> sebelum itu kamu cerita dulu deh. Kamu nggak bisa diamnya tuh yang saya sampai bilang sih kamu itu kayak ini loh. Kayak cacing kepanasan gitu ya. Enggak, kamu bilangnya kecicilan. Bukan. Saya bilangnya kamu hiperaktif gitu ya. Oke. Okay. saya so, kamu cerita dulu. Kamu sampai punya bisnis. Terus apa yang kamu kerjakan? Apa yang kamu lakukan? Boleh nggak coba selfie cerita? Kebetulan saya di teater populer, saya Melihat bahwa bidang desain itu menarik, interior menarik, jadi saya buka kantor yang berorientasi dengan desain dan konstruksi. Jadi, saya banyak keluar kota. Saya tidak terbiasa pakai supir, jadi kemana-mana saya bawa sendiri. Saya syuting di kontrak syuting di Jogja, kontrak syuting di Lampung, kontrak syuting di Tiga Raja, itu 250 kilo dari Medan. Saya bawa mobil sendiri, Trans Sumatra, tanpa supir, tanpa teman. Waktu itu sehat dan bisa. Saya selamat dan buktinya saya selamat sampai di sini sampai sekarang. Jadi saya tidak pernah tergantung kepada siapa-siapa untuk nyopir. Semua saya kerjakan semua sendiri. Oke. Nah, ini hanya saya ingin supaya Selfie sendiri yang mengatakan bahwa saya tidak pernah tergantung pada orang lain, apalagi pada supir. Saya pernah dengar satu cerita selfie diantar oleh supir karena terus di tengah jalan supir diturunkan betul, enggak sel? Betul. Suruh pulang, ngapain kamu? Itu dia mau ke Sumatera. Belum sampai nyebrang, suruh pulang. Saya sendiri aja bisa. Akhirnya dia buat mobil terus sampai yang ke Sumatera. Ya, jadi uh, itulah selfie. Dia mana mau? Mesti tergantung pada orang lain. Ini kita mau lihat apa bedanya dengan ya, sekarang. Dulu dia nggak mau aktif sekali. Jadi mobil itu sudah pegangan dia, dia kayaknya katanya lihat mobil di garasi dia udah nggak tahan. Itu dia harus pergi. Dan mobilnya bukan mobil sedan loh. Mobilnya mobil-mobil maskulin itu loh, gitu ya. Jadi kalau yang dulu tuh saya pernah tahu trooper ya sel ya. Iya. Nah, Oke. Okay. Uh, jadi itulah selfie uh, kalau mau cari dia juga susah, dia di kantor jadi bos, di mana-mana jadi bos, gitu. Nah, ini ada satu peristiwa yang membuat Silvi sebetulnya tidak patah, ya. Selfie ini dari pernikahannya punya dua anak laki-laki yang dua-duanya semua maju, semuanya berkembang dengan pekerjaan yang bagus. Uh, tapi di tahun 98 Selfie ditinggalkan oleh sang suami. Itu tahun 98 Seingat saya bulan September itu Selfie. Iya. 12 September karena saya sedang pergi ke ulang tahun adik saya, dapat berita bahwa teman saya sekelas yang suaminya, Sylvie, meninggal. Sudah ya, saya balik lagi. Kira-kira 5-6 -kira bulan dari suaminya meninggal, Sylvie mantu menikahkan anak yang kedua. Ya. ya, itu bulan Maret tahun 99. Jadi dengan ditinggalkan oleh almarhum Bibit, itu teman saya itu, Sylvie bangkit dan tetap kerja, tetap aktif. Setelah waktu pernikahan anaknya pun, Sylvie sangat uh, gesit. Gitu. Tapi, maaf, saya emosional. Di bulan Juni di bulan Juni tahun 99 juga. Jadi kira-kira kan baru dua atau tiga bulan setelah mantu. Enam bulan. Saya dapat kabar yang sangat mengejutkan. Selfie dilarikan ke rumah sakit. Loh, Kenapa? Ya tadi jatuh di rumah, itu sore-sore. Dilarikan ke rumah sakit, rumah sakit Pondok Indah tidak bisa melakukan tindakan yang harusnya dilakukan. Selfie dilarikan, waktu itu rumah sakitnya masih, kalau tidak salah, Geraha Husada di Kebon Jeruk yang sekarang jadi Siloam. Ada apa? Akhirnya saya datang ke rumah sakit, selfie sudah di Kamar operasi selfie mengalami pendarahan otak. otak dan operasi kepala. Saya nggak habis, review apa yang terjadi gitu sama selfie, tapi saya setiap kali datang selfie kira-kira tiga hari tidak bangun, artinya dalam kondisi koma. Dan ketika Sylvie terjaga, artinya bisa siuman, Sylvie udah nggak bisa apa-apa. Berbicara apalagi sama sekali belum bisa. Itu itu singkatnya. Itu menurut saya adalah saat momen titik baliknya Sylvie dalam kehidupan. saya hampir setiap hari datang ke rumah sakit karena Silvi dirawat kira-kira 40 hari. selfie belajar bagaimana mau komunikasi susahnya bukan main nggak bisa karena bagian kiri tubuhnya yaitu tangan dan kaki Silvi tidak bisa bergerak lagi apalagi mau bicara mau apa. Singkat kata, setelah 40 hari di rumah sakit, Silvi pulang ke rumah. Kebetulan kami itu tinggal dalam satu kompleks, jadi untuk saya pergi ke rumah Silvi sama sekali tidak ada tidak ada hambatan. Silvi pulang pun waktu itu saya ketemu sudah di kursi roda dan pernafasannya masih dari leher di sini. Dengan selam, saya nggak akan menceritakan detail setiap harinya terjadi apa, tetapi setelah sekian bulan, sekian tahun, saya ketemu lagi. Nanti, saya akan katakan apa yang disampaikan oleh selfie, tapi sales saya ingin selfie menyampaikan kepada siapapun yang ada di sini. Apa yang selfie alami? Apa yang selfie rasakan sesudah selfie hidup dalam sekian puluh tahun sebelumnya? Orang yang tidak bisa diam, orang yang nggak pernah berhenti bergerak, orang yang tidak pernah berhenti bicara, tapi selfie mengalami pengalaman ini. Sel, apa yang kamu alami? Sel, ketika kamu di rumah sakit sampai kamu pulang ke rumah, bolehkah kamu berbagi? mungkin ada teman-teman yang lain, saudara yang pernah mengalami juga. Silahkan, saya. Silah. Waktu di rumah sakit memang enak ya. Saya dilayani dengan suster, adik-adik saya datang. Tapi pada saat itu ternyata organ bicara saya terkena stroke. Jadi saya kalau bicara, lelele. setiap kali saya bicara, adik saya selalu menjawab saya, saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Ngomong aja gak bisa jelas. Betul, sakit. Sakit buat saya. Adik sendiri mengatakan begitu. Akhirnya saya mengatakan, saya saya tidak bicara tapi saya memberikan tanda. Mereka mengerti, oh dia minta kertas sama ballpoint. Jadi komunikasi saya tidak lagi pakai oral tapi dengan tulisan. Di situ saya tidak menerima penghinaan apa-apa lagi. Sampai kemudian setelah saya sadar oleh Dr. Heder Tajudin, Direktur dari Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk, mengantarkan seorang terapis dan saya mulai belajar bicara, terapi berbicara. Di situ banyak perbaikan dan makin jelas. Dan setelah saya pulang ke rumah, saya diberitahukan kalau karet dengan mengunyah karet otot-otot lidah dan otot-otot dalam pipi itu menjadi menguat jadi ngomong saya nggak pelok lagi dan juga dianjurkan kalau ibu baca koran atau baca buku, baca dengan bersuara, dibaca. Jangan dalam hati. Jadi setelah pulang dari rumah sakit, kalau baca koran, baca buku saya bersuara di kamar. Tapi penghuni rumah sudah tidak heran karena dulu saya juga sering bersuara di kamar karena menghafalkan skenario. Jadi buat mereka saya bicara sendiri sudah terbiasa. Ini membuktikan bagaimana Tuhan memberikan cobaan kepada saya tidak jauh dari keadaan saya sebelumnya. Jadi orang nggak perlu bingung. Jadi semua sesuai dengan rencana. Dan perlu saya beritahukan di sini, saya Kristen. Anak-anak saya tadinya Kristen, tapi mereka menikah dengan eh, pasangan yang Muslim dan keluarga istri meminta mereka untuk jadi Muslim. Mereka datang kepada saya dan menangis. "Ma, aku minta maaf. Ma, aku akan menikah dengan Ike, tapi saya diminta untuk jadi Muslim. Boleh, tapi dengan satu syarat: lakukan iman kamu dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Saya tidak mau hanya sebagai dalam rangka untuk mendapatkan Ike." tapi betul-betul dengan hati dan pikiran kamu, kamu mengimani muslim itu. Kalau kamu bersedia boleh, kalau tidak, tidak. Kenapa mama dengan gampang kasih saya untuk jadi muslim? Ada beberapa hak anak yang tidak boleh saya ambil. Hak kamu menentukan iman kamu, itu pertama. Kedua, hak kamu menentukan karier kamu, jadi sekolah kamu, pekerjaan kamu itu adalah hak kamu. Ketiga, hak kamu menentukan pasangan kamu. Aku juga tidak boleh ikut campur di sini. Jadi mama akan dengan sukacita memberikan kesempatan ini kepada kamu. Dan karena semua anak menantu dan cucu saya muslim, saya biasakan sesudah mereka menikah, saya bangun jam 4 pagi, jam 4 jam 5 pagi memutar TV yang ada channel tausiah hanya untuk saya bisa belajar apa itu muslim sehingga saya punya modal untuk berdialog dengan mereka dan saya berhasil saya berhasil saya boleh cerita joke sedikit ya suatu hari saya dijemput oleh anak saya mah kita pergi makan oke okay. Lalu saya bilang kepada cucu saya yang laki-laki. Tadi pagi Pungti dengar petausia di surat Al-Baqarah nomor kamu cari ya nomor berapa? Itu dikatakan, "Saya paling tidak suka kalau ada anak mengatakan ah kepada kedua orang tuanya dan menjawab kedua orang tuanya dengan suara yang keras dan kata-kata yang kasar." Siapa saya itu? Allah Pungti, ya. Bagus. Cari ya. Surat Al Baqarah nomor berapa dan kamu pelajari itu, iya. Baru setengah jam jalan tahu-tahu dia teriak, ah mama nih, <laughs> apa itu Aditya? Pipi aku dikeremes sama mama tuh kukunya sampai masuk ke pipiku. Soalnya saya gergetan mah lihat pipinya gembil. Oke, Aditya kamu sudah mengatakan ah sama mama, minta maaf sama mama dan kamu Ike, minta maaf sama Aditya karena perbuatan kamu dia mengatakan ah dan Allah tidak suka itu. Masa aku minta maaf sih mah, kata si Ika, Kamu pikir kamu punya privilege apa? Sampai kamu tidak boleh minta maaf sama anakmu. Salah. Justru kamu kasih contoh sama dia. Bagaimana caranya minta maaf? Aditya minta maaf. Dia peluk leher mamahnya. Aku minta maaf ya ma. Tadi aku bilang ah minta maaf ya ma. Dia cium pipinya. Lalu saya bilang sama Ika, Ika, Masa aku minta maaf sih ma? Ike, lalu anak saya yang lagi nyupir mengatakan, "Aku enggak ikut-ikutan, aku enggak ikut-ikutan. Aku udah bilang kalau ada mama hati-hati, kalau ada mama hati-hati, aku enggak ikut-ikutan. Ike minta maaf sama Aditya, masa aku minta maaf sih, ma? Ike, please kasih contoh sama Aditya, bagaimana caranya minta maaf?" Dia peluk Aditya. Mama minta maaf ya. Mana yang sakit tadi di ini ya. Minta maaf ya Mama. Oke, berpelukan seperti teletabi. Saya bilang. Akhirnya cair. Nah itulah suasana yang selalu saya ciptakan di rumah. Dan semenjak saya selalu mendengarkan Tausiah, kalau kami makan bersama, baik di rumah maupun di luar, sebelum kami makan, selalu saya minta cucu saya yang laki-laki yang paling kecil yang selalu harus berdoa makan. Bungti kan Kristen, gak apa-apa. Ayo kita berdoa, doa itu akan sampai. Apapun caranya, ayo kita berdoa sama-sama. Dia berdoa, itu yang saya lakukan selama ini. Terima kasih Silvi. Mudah-mudahan, mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya, gitu ya. Karena apa yang Silvi sampaikan, ini yang sering kali kita tahu bahwa aneh ya gitu ya karena Sylvie mengatakan dia dari kecil ya sampai tua kan pemeluk agama Kristen gitu ya, tetapi anak-anaknya kemudian beralih gitu dan Sylvie mencoba untuk dia bisa dialog bahkan bisa ikut ya mengajarkan sesuatu pada anak-anak yang Muslim aja saya nih contohnya jam 4 atau setengah 4 terus buka TV terus ikut tausiah di situ ya itu enggak gitu ya ya ini <laughs> ngaku ini selfie ini selfie gitu jadi saya saya kira saya hormat banget gitu ya pada selfie dalam hari ini tapi gini selfie ini tahun ini saya kira menginjak tahun ke-25 loh selfie. ya ini nanti ya 24 tahun sudah di atas kursi roda. Ada saat di mana Sylvie pindah sementara dari rumah Ciputat dan tinggal di daerah Cilandak. Betul kan saya? Ya. Nah sehingga saya jarang ketemu. Satu waktu saya main ke rumah Sylvie. Terus kita duduklah di belakang rumah di depan kolam renang kita ngobrol. Ada obrolan yang kemudian membuat saya agak agak terkejut gitu. Selfie bilang begini karena kita ngobrol, Dewi, aku sekarang baru tahu apa itu artinya sabar dan apa itu ikhlas. Kaget saya. Terus terang kata sabar dan ikhlas untuk saya adalah kata yang berat sabar itu seperti apa sih? Kok saya tuh kok belajar sabar susah, apalagi ikhlas. Ikhlas itu tidak mudah sama sekali. Saya tanya, Sil, kamu bisa bilang kamu baru tahu artinya sabar dan ikhlas. Apa itu? Itu adalah tahun ke-8 sakit. Artinya, untuk menjadi ikhlas dan menjadi sabar, butuh waktu 8 tahun. Atau mungkin kurang sedikit. Sel, bisa enggak kamu sampaikan apa yang kamu maksud dengan kamu akhirnya ngerti sabar itu apa, ikhlas itu apa. Dengan contoh-contoh, dengan pengalaman kamu pribadi. Silahkan, Sel. Ternyata, saya beruntung mengikuti tausiah pagi. Di situ saya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa. Saya mendapatkan filosofi pohon kurma, filosofi pohon kelapa dan filosofi kaca mobil. Masa saya manusia yang mempunyai akal budi kalah dengan pohon kurma, kalah dengan pohon kelapa, kalah dengan kaca mobil. Memalukan. Memalukan. Kalau saya sampai menyerah hanya karena saya kena stroke. Memalukan. Dan dari tausiah saya saya bisa menerima. Kalau kita mengatakan kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Dan saya ingat ucapan ayah saya, kamu walaupun berdoa 24 jam dalam satu hari, Minta apa yang kamu mau kepada Tuhan itu tidak akan pernah diberikan, tapi Tuhan selalu menyiapkan dan memberikan apa yang kamu butuhkan. Kamu belum tentu sadar apa yang kamu butuhkan, tapi Tuhan lebih tahu. Dengan ingatan saya kepada perkataan ayah saya, saya ingat, oh mungkin memang stroke ini saya butuhkan untuk merem. Saya tidak pergi kemana-mana, sehingga anak-anak saya bisa tenang di rumah bekerja. Karena tidak bingung ibunya yang umur di atas 60 tahun ini ada di mana sekarang. Ada di rumah tenang. Tangi nafsu untuk pergi kemana, kemana, mau berbuat ini, berbuat itu. Saya hentikan, itulah sabar. Diam, diam. Saya bilang sendiri pada diri saya, diam. Tenang, duduk, saya juga mengikuti SLT, sahabat lansia tangguh yang dibentuk oleh Ibu Sadli, dan di situ saya diajarkan kerja otak kiri, otak kanan. Saya manfaatkan ilmu itu, dan ternyata saya berhasil. Karena itu, saya bisa berbicara sekarang dan tidak takut, atau tidak malu. Tentu semua ini berkat Tuhan, bukan karena saya. Saya sadar itu, tapi pada saat... Dewi mengatakan, dulu kamu mengatakan kamu ikhlas dan sabar. Saya sudah naik kelas. Saya sekarang sudah sampai ke tahap kedua. Saya bersyukur dan sukacita hidup saya. Dan saya sedang menunggu kapan saya sampai kepada tahap ketiga, yaitu saya bahagia dan optimisme. Itu yang sedang menunggu saya di depan saya. Kalau saya tetap bertahan dengan bersyukur dan sukacita. Saya percayakan saya sampai pada tahap itu. Bahagia dan optimisme, masa depan yang indah menanti saya di depan saya, dan saya juga belajar dari anak kecil. Saya nonton TV di mana di dalam acara eh, Indonesian Award. Bukan. Ah, Indonesian Got Talent, American Got Talent. Di American Got Talent, saya menonton ada anak umur antara 15 ke 17 tahun dituntun oleh ibunya menghadap juri. Lalu juri bertanya, What are you going to do? Ibunya yang menjawab, He will play the piano and sing. Oke, okay, go ahead. There is the piano. Sama si ibu dituntun lagi anaknya, duduk di bangku piano lalu dia bertanya, can he play now? Sure, go ahead. Lalu anak ini bermain dan mainnya bagus sekali. Keempat juri berdiri tepuk tangan. Lalu si anak sama si ibunya kembali ke depan juri. Lalu juri bertanya kepada ibunya, Why did you have to take him to that piano? He cannot go there by By himself, no, he cannot go go there by himself, because he is blind. What? Yes, he is blind. He is blind and he can play the piano that good. Can you play once more? Dia main lagi. Lalu turunlah kertas-kertas emas yang menunjukkan bahwa dia pemenang pertama untuk saat itu. Lalu juri bertanya, What are you going to say? Only one sentence. Challenges can change this world. You choose me because I'm blind, right? Not because I'm better than the other. Lalu saya berpikir, iya ya. Saya juga dipilih berdiri, duduk di tempat ini karena saya pernah stroke dan saya berhasil mengatasi itu. Eh, betul enggak Mbak Dewi? Ya. Kenapa bukan yang lain? Kenapa yang lain yang Mungkin punya latar belakang yang lebih hebat dari saya bisa bercerita lebih bagus dengan teori dan sebagainya. Tapi lihat, tantangan membuat merubah segalanya dan ya. saya bisa kembali ke fakultas psikologi dan duduk di sini. Terima kasih Pak Hana. Terima kasih Pak Ari, terima kasih Bu Dewi dan terima kasih kepada yang hadir. Ya, hanya satu. Hidup kita hanya bergantung kepada Allah. Hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Jangan menganggap diri kita ini hebat. Bukan kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Tuhan yang menentukan semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya masih punya satu dua pertanyaan. Tetapi sebelum itu saya lupa tadi saya memperkenalkan Sylvie itu dulu aktif di teater dan film. Boleh nggak sih, sebagai selingan dari cerita ini, beberapa gambar, beberapa cuplikan masih bisa disampaikan? <tuh> Hanya untuk punya bayangan aja dulu, tuh selfie seperti apa sih? Penampilannya juga dulu gimana sih? Gitu ya, oke, okay, silahkan. Beda banget ya, ya itu ada di sana. Ini filmnya namanya di balik kelambu, di balik kelambu, arahan sutradara Teguh Karya, terus bintangnya Selamat Rahardjo dan Christine Hakim, dan di sini Sylvia main sebagai kakaknya Christine, ya kakaknya. Oke, mungkin kita bisa lihat yang lain. Jadi itu Sylvia dan Christine. Ini film namanya Dua Tanda Mata. Pemeran utamanya adalah Lenny Marlina. Itu selfie. Main. Si penampilannya gitu ya. Di Dua Tanda Mata. Loh, itu yang di sebelah kiri pakai kerudung putih itu siapa? Nah, karena sangat lain ya lain sekali, nah, itu kan masih muda banget. Eh, huh? oh yang sendiri kanan udah pasti itu selfie. Nah itu, makanya saya mau kasih lihat sekarang. Dulu tuh seperti itu, masih muda. Uh, kalau ini, ini selfie sudah sakit ya. Jadi mungkin ini terjadinya uh, 6 tahun atau tujuh tahun yang lalu kami itu di sana punya uh, kursus atau sekolah pendidikan untuk acting ya untuk para artis aktris apa gitu nah uh, dalam proses praktikumnya mereka harus mem kita membuat film pendek kecil dan Sylvie harus ikut main di sini nah, ini Sylvie sebetulnya sudah sakit silahkan yang lain uh, ini ini dua kali pernah ada pementasan ini pementasan ini adalah inspektur jenderal. Kita kalau main selalu di, di tim, sebab di empat tahun pertama kita kalau main selalu di Bali Room Hotel Indonesia, waktu baru berdiri. Nah, tetapi kemudian kita selalu main di tim. Nah ini inspektur jenderal, itu pemainnya di atas yang pakai kumis, segala itu di dipetet. Lalu ada Alex Komang, itu di bawah kiri yang baju putih. Ya, itu. Ya, jadi uh, ini yang sama selfie yang sebelah kiri sekali itu Nini Nini El Karim ya kena semua kan kita nah ini Inspektur Jenderal uh, uh, ini ini saya suka sekali dengan film ini karena karena selfie itu selfie asli itu selfie dulu tuh mahasiswa ya kayak begini itu wajahnya selfie yang sesungguh-sungguhnya gitu dulu waktu masih kuliah. Yang di kanan itu Kristin Hakim masih sangat muda, ya kita masih baru dia baru ikut mulai main film di tempat kita. Ya, saya kira ini selingan ya untuk Apa aku menerima kabar dari seorang anak atau surat Sehatkah dia sakit dia nah, waktu ingin anaknya sekolah di kota besar aku cuma berharap ini kenangan aja kita sering ber, mengumpulkan ya teman-teman teater muda-muda di, di sanggar kita dan di sini selfie berarti juga sudah dalam kondisi di atas kursi roda dan ini paling baru dibandingkan dengan yang tadi-tadi sebelumnya di mana selfie pun masih bisa bicara masih bisa memberikan pengalaman-pengalaman dan arahan-arahan kepada teman-teman yang muda-muda yang sedang belajar. Jadi apa yang tadi Sylvie katakan, apa yang tadi menjadi tantangan dalam hidupnya, Sylvie nggak pernah nolak, nggak pernah mundur, nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah bilang nggak bisa. Saya kira ini uh, spirit yang ada di dalam pribadinya Sylvie. Itu yang sangat saya hargai. Jadi bicara di depan anak-anak muda, pemain-pemain muda pun ya oke-oke okay -okay aja gitu di atas kursi roda ya iya gitu. Buat selfie kayaknya bukan halangan gitu ya selfie. Dan selfie tetap senang, tetap menikmati apapun gitu. Ya, saya kira ini tadi sisipan selingan, tapi sel karena waktu tidak banyak lagi, saya ingin selfie sebagai ini pembicaraan terakhir nih ya sel hal-hal yang membuat Silvi menjadi seperti apa yang sudah tadi didengar oleh kita semua. Sel, adakah ya eh, hal yang paling besar yang Silvi rasakan pengalaman yang paling negatif, paling menyakitkan, yang paling nggak enak dan yang paling positif gitu. Adakah? Singkat aja. Tadi Silvi sudah cerita bahwa awal-awal itu pernah seperti adik-adik itu tidak mau mengerti gitu ya, Silvi itu kendala. Tapi dalam 24 tahun loh, Sil panjang sekali. Mestinya ada hal-hal yang membuat Silvi tidak nyaman, tidak senang. Mungkin agak negatif. Silvi itu dulu nggak pernah ditolong orang aja nggak mau. Supir aja diturunin di jalan suruh pulang gitu nah sementara Sylvie pasti nggak mungkin melakukan semuanya sendiri gitu ya Sel. adakah hal-hal yang yang tidak enak itu yang menyakitkan ada apa? Okay. saya sekarang di rumah sendiri dengan tiga orang caregiver anak-anak sudah punya rumah sendiri jadi sering saya bangun duduk di meja makan wah oh, aku nggak ada ya kok nggak ada temanku ngobrol ya tapi lalu saya ingat pesan di SLT, sahabat lansia tangguh. Lansia itu harus dibiasakan bernyanyi. Apa pun bernyanyi. Lalu saya minta kepada caregiver saya, ambilin saya YouTube Indonesian Idol atau nyanyiannya uh, Bruri Marantika atau si Kusendratmo. Begitu bunyi, saya ikut nyanyi. Langsung caregiver saya bilang, Bu, jangan kencang-kencang dong nyanyinya. Kita nggak bisa dengar yang di TV, katanya. Tapi saya gembira. Saya suka cita. Saya tidak lagi murung dan tidak lagi ingat anak-anak di mana, nggak ingat saya dan sebagainya. Enggak. Ternyata kalau kita mencari kegembiraan sendiri dan kita menemukannya, kita bisa kok berbahagia. Jadi, jangan terus kita terpuruk dengan kemauan kita. Jadi yang kita harus bunuh sekarang adalah egois, rakus, serakah, maunya saya, maunya saya. Itu yang harus buru-buru kita kubur. Sehingga kita bisa menerima keadaan kita apapun adanya. Enggak lagi maunya saya begini, maunya saya begini. Anak saya pernah tanya, maunya mama seperti apa? Enggak ada, saya enggak mau apa-apa lagi. Saya akan mengikuti apa yang terjadi pada diri saya dengan sukacita itu aja. Tuhan akan membantu saya. Saya percaya itu. Tuhan baik loh sama kita loh ibu-ibu bapak-bapak. Baik, sangat baik. Eh, hey, saya, saya. Uh, yang membuat selfie bisa begitu, gitu ya. Yang membuat selfie bisa punya besar harapan. Yang membantu, yang memperbesar, yang mendorong. Itu bisa nggak Silvi sebutkan atau cerita Apakah cuma dari TV aja? Atau ada pihak-pihak yang membuat Silvi menjadi lebih bisa bertahan dan lebih semangat? Tuhan tuh baik sama saya. Apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, dan apa yang saya dapat selama di psikologi itu menjadi pembelajaran yang luar biasa dan menjadi cermin buat saya untuk setiap kali saya Melangkah ke depan, mengambil keputusan. Saya dengan tausiah itu, saya mendapatkan sebuah apa ya, boleh saya katakan ilmu, yaitu filosofi pohon kurma, filosofi pohon kelapa, dan filosofi kaca mobil. Kalau saya mengingat ini dan saya menyerah dengan keadaan saya, saya malu saya malu kepada pohon kurma saya malu kepada pohon kelapa saya malu kepada kaca mobil kalau mau dengar yang mana saya mau ceritakan yang boleh, mana boleh dikasih waktu ya sedikit ya 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 yang kaca, kaca mobil, mobil dulu ya. oke okay. ya, ya tiga tiganya tiga tiganya oke okay, karena di sini banyak lansia saya akan mulai dengan pohon kurma. Pohon kurma seberapa ratus tahun pun umurnya, walaupun batangnya sudah kecil, kering, dan pecah-pecah, tapi selama akarnya masih tertancap di dalam tanah, dia masih terus menghasilkan buah. Dan kita apa? Kita tangat, kaki kita masih di sini. Kita masih bernapas, kita masih bicara. Tapi karena merasa, oh, umur saya sudah 70, sudah 80, kita menyerah malu kita sama pohon kurma. Kita tidak mampu berbuat apa-apa, malu. Sekarang pohon kelapa. Baik, kita lihat pohon kelapa. Kalau kita lihat pohon kelapa, apa yang pertama kita kejar? Buahnya kan, baik. Kita ambil buahnya. Ambil buahnya, kita kupas kulitnya karena kita mengincar air yang di dalam dan kelapanya. Kita kupas kulitnya Ternyata di kulit itu begitu kita ambil bagian dalamnya, ada sabut yang bisa dipakai sebagai pencuci piring atau menggosok lantai atau barang yang kotor sekali. Itu baru kulit, sekarang batoknya. Batoknya biasanya tidak langsung dibelah tapi dibuat lubang dulu di sudut-sudutnya untuk diambil airnya. Setelah itu dibelah batoknya. Diambil kelapanya, kalau muda dia dipakaikan es, jadi minuman. Kalau dia tua bisa dibikin jadi bumbu, jadi apa? Mengandung santan. Lalu batoknya dibersihkan. Batok yang bersih ini bisa menjadi pengganti gelas, pengganti piring. Jadi gayung, luar biasa. Kita selesai dengan buahnya, kita lihat daunnya. Daun dengan batangnya yang kecil itu bisa untuk apa? Batang yang kecil itu bisa jadi sapu libit. Daunnya bisa untuk pembungkus ketupat. Dan batang dengan daunnya bisa sebagai janur. Kapan selamat datang? Kita selesai dengan itu. Kita kembali kepada batangnya. Batangnya bisa untuk apa? Bisa untuk tiang membangun rumah, atau kandang, atau apapun. Bisa untuk jembatan, bisa untuk rakit. Kita di keluarga jadi apa? Oke, saya bisa jadi ibu, jadi nenek. Cuma itu, cuma jadi ibu, jadi nenek. Saya nggak bisa jadi guru buat mereka. Saya nggak bisa jadi sahabat buat mereka, untuk tempat mereka curhat, tempat mereka mengungkapkan isi hatinya. Nggak bisa malu, saya sama pohon kelapa gunanya begitu banyak. Saya cuma jadi ibu, jadi nenek, udah hanya segitu. Aku punya akal budi. Malu kita kalau kita mendengar filosofi seperti ini, baik kaca mobil kaca mobil. Mungkin di kepala semua orang beda-beda. Ada yang truk, ada yang bus, ada yang angkot, ada mobil mobil sedan, ada mobil sport. Kaca mana yang paling besar? Paling lebar dan paling besar. Jadi, kaca depan. Fungsinya untuk apa? Untuk melihat ke depan kan? Supaya bisa kita melihat dengan teliti. Jadi kita mengendarai mobil itu tidak mengalami kecelakaan. Kacamata yang paling kecil, gunanya untuk apa? Melihat ke belakang. Itu dibuat kecil supaya kita tidak terlalu sering melihat ke belakang, kan? Supaya kita fokus ke depan. Begitu juga dalam hidup, kita harus fokus menghadapi hidup ini dengan jelas, sehingga kita bisa memutuskan secara bijak apa yang harus kita lakukan dalam mengatasi masalah. Tidak lagi melihat ke belakang seperti saya misalnya. Coba kalau Mas Wid masih ada. Mungkin saya tidak begini hidupnya. Mungkin lebih baik. Itu sudah selesai. Masa lalu itu sudah selesai. Kalau dalam menjalani hidup ke depan, saya masih melihat masa lalu saya di mana. Suami saya masih ada, ayah ibu saya masih ada. Selesai. Saya nggak jadi apa-apa. Tapi dengan berani, dengan gagah berani, Tuhan ada kok bersama kita. Dia ya, pasti akan membantu kita. Selama kita tidak sombong mengatakan, oh saya mampu. Saya punya ilmu kok untuk ini. Enggak. Enggak. Tuhan akan membantu mereka yang rendah hati. Yang mengakui bahwa dialah penguasa. Terima kasih banyak. Itulah karena tadi ditagih. Jadi waktunya agak lewat sedikit. Saya cuma Mau mengatakan, ya, sel kita memang paling tidak saya banyak juga belajar dari selfie, gitu ya. Dan um, begini, selfie sebelum kesini kemarin bilang sama saya, telepon Dewi, "Aku sebetulnya dalam kondisi ketakutan, besok mau hadir di sini." Loh, kenapa tuh sel? Enggak pernah loh saya dengar selfie itu ketakutan takut aku takut apa sel saya takut untuk mengatakan yang tidak jujur bayangkan saya takut dewi apa yang saya besok katakan saya bicarakan itu saya enggak jujur betul sel kamu ya. pengen ngomong itu kan ke saya kemarin saya bilang hanya kamu sendiri yang tahu kamu jujur atau tidak jujur, ya kan, Sel? Iya. Saya sebagai teman dekat dan dekat secara fisik maupun apa yang semua disampaikan Sylvie tadi dan masih banyak lagi yang harus disampaikan, saya menganggap itu semuanya benar, itu semua realita, itu semua kenyataan. Yang saya paling kagum untuk menutup kata-kata saya ini. Sylvie tadi bilang saya tuh tinggal sendiri di rumah dengan tiga ya yang membantu Sylvie. Caregivernya itu ada dua. Kalau saya jadi Sylvie setiap kali saya lewat rumah Sylvie, kok Sylvie bisa ya? 24 tahun, cok masing-masing bayangkan sendiri. Rumahnya lumayan cukup besar rumah kita. Betul-betul sendiri tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada adik, tidak ada siapapun kecuali mereka yang membantu Sylvie, ya caregivers itu ada yang di belakang tidurnya, ada yang di kamar sebelahnya Sylvie yang selalu membantu. 24 tahun artinya 20 tahun lebih sendiri itu tanda tanya besar yang barangkali harus difahami itu aja mungkin untuk yang bergerak di bidang-bidang lansia ini penting sekali saya kira ini eh, saya coba untuk mengakhiri ya karena saya di sini hanya mendampingi Sylvie sehingga sekarang kita sudah boleh istirahat ya Sel karena ada berikut yang juga cukup penting saya serahkan forum ini kepada Penny silahkan terima kasih ya terima kasih ibu silvi ibu dewi selamat datang pahana baik bapak ibu baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online saya kira seharusnya di dalam ruangan ini tidak hanya dipenuhi oleh bapak ibu yang sudah senior tapi juga teman teman yang sebaya dengan saya karena ini sangat powerful dan ini sangat inspiratif kami anak-anak muda yang sedikit-sedikit healing. Kena tantangan sedikit, udah lamanya di rumah aja. Ini uh, sangat empower sekali pesan-pesan dari Ibu Silvi. Terima kasih banyak, Ibu. <laughs> Boleh tepuk tangan sekali lagi, Bapak Ibu. Oke, okay, baik. Uh, mungkin langsung saya uh, berikan waktu kepada Pak Hana. Atau mungkin harusnya saya perkenalkan dulu ya Pak Hana ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu nih bahwa ada begitu banyak buku yang ditulis oleh Pak Hana. Nah, saya perkenalkan sedikit Pak Hana Jumhana Bastaman, beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kemudian berkarir sebagai dosen untuk mata kuliah Psikologi Kepribadian dan juga Psikodiagnostik di Universitas Indonesia hingga pensiun pada tahun 2004. Pak Hana secara khusus mendalami logoterapi, yakni sebuah corak terapi yang membantu menemukan juga mengembangkan makna hidup. Beliau juga memiliki hobi menulis. Nah ini ada dua bukunya beliau yang akan saya sebutkan. Mungkin Bapak Ibu ada punya koleksinya di rumah. Yang pertama, Merah Hidup Bermakna, ini tentang kisah pribadi dengan pengalaman tragis. Kemudian yang kedua logoterapi psikologi untuk menemukan makna hidup dan meraih hidup yang bermakna. Demikian mengenai Pak Hana Bastaman, Silahkan Bapak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ya, saya terima kasih. Sedia Nengolan, Sedia Widiantono, nenggolan dan kepada Ibu Dewi Matindas yang tadi telah kita saksikan keduanya membawakan acara yang sangat bagus dan inspiratif bagi kita semua. Saudara-saudara, uh, saya ditugaskan untuk sedikit mengomentari, ya kisah yang luar biasa ini ya. Ini kalau menurut saya pengalaman beliau itu tidak luar biasa, tapi luar biasa. Ya, itu ya. Lebih dari luar biasa ya. Di sini kita menyaksikan sebuah kisah transformasi diri ya. Perubahan ya yang yang gigih ya dan oh, meneladani kita semua. Kenapa gigih? 24 tahun di kursi robat coba. 24 tahun loh ya. Jadi kalau saya punya anak itu ya sudah luluslah sarjana 24 tahun gitu. ya kira-kira begitu. Di kursi roda ya gitu. Nah. Kok tahan kata Ibu Dewi ya? Bisa sendirian di rumah yang besar ya. Kalau dengar ceritanya Sylvie tidak sendiri. Dia bersama Tuhannya, Bernama Tuhan kita sebagai dia. Ya itu. itu, yang membuat dia tegar. Ya itu. Nah, jadi ini eh, kisah transformasi dari memiliki segalanya energi tadinya bisa ke sana berani ini memiliki apa terutama keberanian kemandirian. Akhirnya karena peristiwa eh, stroke tadi seakan-akan hilang. Ya itu. Tapi beliau istimewanya menemukan kembali yang tadinya itu bahkan satu hal kebijaksanaan dan perubahan kepribadian yang tadinya merasa strong atau serba strong sekarang menjadi lebih humble dan bisa menerima keadaannya itu yang luar biasa bagi saya ya Nah, ini bagi tadi psikologi ya eh ada satu berangkat masih ingat teman-temannya. Ada satu ahli namanya Elizabeth Kubler-Ross. Ya. Beliau itu mengamati orang-orang yang mengalami penderitaan, termasuk orang-orang yang menghadapi kematian atau penyakit terminal illness, ya contohnya cancer. Gitu. Dia melihat ya sudah riset untuk ratusan orang yaitu mengatakan ada beberapa tahap katanya dalam mereka itu menerima kondisinya itu. Dikala mereka mengetahui bahwa mereka menderita satu penyakit atau kondisi yang tragis itu ya, biasanya ada perasaan denial, menolak, kenapa aku yang kena ya, seperti begitu, itu denial namanya. Ya. Nah, setelah itu ada tahapan lain yaitu ya, yaitu eh, marah, anger, ya baik marah kepada diri sendiri atau kebanyakan marah sama lingkungan ya itu seperti demikian ya itu marah gitu ya gitu. nah tahap ketiga itu ada tawar menawar bargaining namanya ya misalnya begini aduh kalau aku sembuh dari penyakit itu aku akan bla, bla 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 gitu ya akan melakukan sesuatu yang baik baik gitu. tapi kadang-kadang nggak -kadang ya, sembuh sembuh tuh ya kondisinya itu ya itu lama ataupun lama. Maka ada tahap berikutnya depresi, depression. Ya, depression. Menjadi sedih, menjadi murung, kemudian putus asa dan seterusnya. Tapi itu pun penantian yang sia-sia. Sehingga akhirnya dia mengalami satu yang topnya acceptance atau penerima atau bahasa Jawa nerimo kondisinya. Nah, itu ya tahap tersebut penerimaan diri yang oleh Kubler Ross dikatakan puncaknya, ya puncaknya uh, selesai lah. Tapi Kubler Ross ternyata punya satu murid namanya David Kessler, ya. Nah, pada akhir hidupnya Kubler Ross mewasiakan lanjutkan ini. Saya rasa ada sesuatu yang kurang lagi dari teori saya. Dan Kessler menemukan sesudah acceptance adalah tahap pemaknaan hidup. Meaning, ya, meaning di sana. Jadi dia itu bisa menemukan kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan karena penderitaan tersebut. Nah, ini dia ya. Ini catatan saya. Jadi dalam hal ini yang disebut makna adalah meaning in suffering. Memperoleh makna, manfaat, kebijaksanaan, ya, di dalam penderitaannya sendiri, ya itu meaning in suffering atau kalau bahasa sehari-hari ya hikmah di balik musibah katanya atau makna di balik derita kalau bahasa puitisnya kira-kira begitu ya apa buktinya di sana memberikan makna makna itu berkaitan dengan nilai hidup tadi kita dengar Bu Sylvi mengatakan ya atau dikatakan oleh Ibu Dewi sabar dan ikhlas dan tadi beliau memberikan contoh dengan bagus sekali ya bahkan ya ibu Siti melewati tahap itu tahap david kessler yaitu bersyukur itu top itu ya bersyukur ya. berangkali bersyukur karena dia menemukan hal-hal yang kebijaksanaan dan transformasi diri perubahan diri menjadi lebih bagus lebih sabar lebih humble lebih berangkali kalau tadinya itu sangat sebagai oh, Wonder Woman ya, ya, segala perkasa begitu ya. Sekarang harus menerima, tapi digantikan dengan kelembutan, kelembutan sifat-sifat kelembutan dan kebijaksanaan yang kita saksikan ini. Nah, nah, jadi pada pada taraf meaning in suffering ini tadi kita dan juga eh, bersyukur ya. Dia menemukan tadi yang kita dengar sangat bagus sekali, filsafat kurma, pohon kelapa dan kaca mobil. Nah, itu dia. Nah, ini sangat inspiring bagi kita semua ya itu. Ya, terutama tadi kata eh, pembawa acara khusus untuk generasi muda yang kelihatannya sebentar-sebentar mengalami frustrasi, healing ataupun ya atau DRA di rumah Aceh gitu ya, itu gitu ya gitu. gitu, ya, gitu. Nah, ya seperti begitu ya. Jadi ini Bu Sefi ini ya bersyukur bahkan menuju ya bersyukur menuju kepada satu bulan tercapai ini. Tapi dia optimis ya, yaitu hidup bahagia dan optimisme. Nah, itu dia ya itu ya. Nah, hidup bahagia dan optimisme. Saudara-saudara uh, para hadirin di sini ya, ini coba ya bayangkan. 24 tahun ya di atas kursi roda, dia menemukan sesuatu yang sangat berharga. Tidak saja bagi dirinya, tapi bagi kita semua yang mendengarkan. Ya, nah, ya, itu kalau kita, saya kan tadi katakan ya suka mengulik logoterapi. Logoterapi itu adalah satu aliran psikologi yang membantu orang untuk menemukan makna hidupnya, meaning of life dan juga mengembangkan hidup yang bermakna, meaningful life. Ya, itu sebenarnya prinsip-prinsip yang dialami oleh Ibu Siti itu adalah intisari dari logoterapi. Ya, bagaimana makna itu ditemukan sekalipun dalam penderitaan 24 tahun dalam kursi robot, menemukan sesuatu itu contohnya. Bahkan saya nggak segan-segan mengatakan ya. CV ini adalah logo terapi yang berjalan-jalan kira-kira begitu ya itu ya jadi ya ya ini ya 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 begitulah ya kenyataannya saya nggak banyak cerita tapi saya renungkan lah barangkali tadi sambil duduk mendengar itu, saya merenung-renung nyata-nyata wah ini harus dikembalikan pada diri saya ya ya misalnya dalam usia bukan siapa up lagi kalau saya ya sudah eight up ya ini generasi muda nggak nggak ngerti itu joke seven up kan nggak ngerti ada minuman dulu itu mereknya seven up minuman sekarang ya jadi karena 70 ke atas lah. saya udah lebih dari itu bahwa dalam usia apapun ya makna hidup perjuangan hidup ya dan harapan harus masih ada kata CV jangan lihat terlalu sering lihat kaca spionnya ya nanti kita ketabrak nanti ya tapi sekali-kali aja lihat untuk pelajaran tapi lihat ke depan lihat ke depan raih yang apa ada di depan mereka nah jadi saudara-saudara eh, itulah kira catatan saya pokoknya ya saya mengucapkan senang ya atas pengalaman-pengalaman berbagi dengan kita jadi tepat sekali ini eh, Pari ya, simbol kita, semboyan kita, makna berbagi dan berbagi. Nah, kira-kira itu. Terima kasih, Pak Hana Taman baik Bapak Ibu, baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online. Ini waktunya yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pertanyaan. Pasti tadi sudah banyak hal ya yang... Uh, lewat di pikirannya, Bapak Ibu mungkin ingin segera ditanyakan kepada Ibu Silvi atau juga kepada Pak Hana. Dipersilahkan. Oh, ada yang sudah masuk di online. Apakah Bapak Ibu yang ada di sini ingin bertanya terlebih dahulu? Ada? Oke, okay. baik, silakan Ibu sebutkan nama terlebih dahulu ya, Bu. Terima kasih. Selamat sore, saya Wulan. Kebetulan saya dari komunitas Alsi. Indonesia Capster Depok dan juga saya berasal dari Sawangan Depok. Ada dua pertanyaan, yang pertama saya tujukan kepada Ibu Selvi, lalu yang kedua kepada Bapak Hana. Yang pertama kepada Ibu Selvi, tadi yang disampaikan itu sungguh luar biasa, menginspirasi kita semua. Pertanyaannya sederhana Ibu, cara apa yang selama ini Ibu lakukan selama 24 tahun mengalami situasi ini supaya bisa menjadi referensi juga bagi kami yang hadir di sini apabila ada saudara atau teman ataupun tetangga sekitar yang mengalami situasi seperti yang Ibu alami tetapi saat ini mereka masih dalam tahap belum sabar dan ikhlas untuk sampai mencapai pada tahap barangkali kami yang hadir di sini perlu referensi untuk itu. Itu yang pertama untuk Ibu Selvi, lalu untuk uh, Bapak Hana. Bapak tadi menyinggung tentang logoterapi dan tadi uh, disampaikan juga ada buku yang sudah diterbitkan yang barangkali secara pribadi saya ingin tahu lebih uh, lebih detailnya seperti apa? Apakah hari ini barangkali ada buku yang Bapak bawa yang boleh boleh kami baca lebih uh, lebih uh, intens lagi supaya kami juga punya referensi secara pribadi maupun juga untuk orang-orang di sekitar kami yang tentu saja ini akan sangat bermanfaat. Itu saja Bapak, terima kasih. Di bulan ya namanya, bulan. Saya akan coba jawab Saya selalu merasa kesepian di rumah, jadi saya rajin menggunakan telepon, menelepon siapa saja, tapi tentu untuk hal-hal yang berguna. Dan saya membagi ilmu yang pernah saya dapat dari nenek saya, dari orang tua saya, dari Fakultas Psikologi. Semua saya bagikan, saya pernah mendapatkan ilmu dari nenek saya. Begitu saya. Punya anak yang pertama, nenek saya datang, ibu dari ayah saya datang dari Sumatera dan mengatakan kepada saya, "Jangan pernah kau membesarkan dan mencintai anakmu seperti monyet membesarkan dan mencintai anaknya. Kamu tahu bagaimana monyet membesarkan dan mencintai anaknya?" Enggak, monyet begitu lahir anaknya selalu digendong-gendong, kemana-mana digendong. Tidak pernah diberi kesempatan untuk turun ke bawah, belajar untuk mengalami apa yang ada di sekitar dirinya, karena selalu dalam pelukan ibunya. Si ibu monyet ini karena takut anaknya jatuh, begitu kuatnya dia memeluk anaknya, sampai begitu sampai ke tujuan. Anak monyet ini sudah mati karena tidak bisa bernapas karena terlalu ketat pelukannya. Begitu juga anakmu. Kalau kau terlalu sayang dan mencintai dan tidak memberi kesempatan dia untuk belajar, apa itu namanya? Lingkungan apa itu namanya? Waktu apa yang namanya? Alam. Dia akan jadi seperti anak monyet, dia akan mati dalam pelukanmu. Monyet itu mati begitu sampai turun di tempat diturunkan anaknya sudah mati, udah nggak bisa hidup lagi. Karena dia tidak bisa bernapas karena dipeluk terlalu ketat. Dan kita kalau terlalu sayang kepada anak seperti itu, anak kita akan mati di dalam lingkungan kita, dalam pelukan kita. Itu nasihat nenek saya. Dan ini saya sampaikan ke beberapa teman pendeta dan ke beberapa teman yang banyak mengajar di SMA, SMP, atau di sekolah minggu. Saya berikan ilmu ini dan mereka terima kasih sekali ini sesuatu yang lain katanya. Terima kasih ya. Ya apapun yang saya dapatkan. Saya pernah kecewa karena saya stroke, otak saya tidak berfungsi. Tapi saya ingat Fakultas Psikologi pernah mengajarkan saya, kamu masih punya tiga kecerdasan yang lain. Kecerdasan iman, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial. Itu yang saya kembangkan. Sehingga saya masih bisa berguna buat orang lain. Karena itu saya mampu membunuh yang namanya kecerdasan emosi yang negatif. Sombong, pemarah, munafik, rakus, serakah. Itu sudah berhasil saya bunuh. Sehingga saya bisa menerima keadaan saya apa adanya dan menerima sebagaimana saya adanya tanpa menuntut anak-anak apa-apa lagi. Bahkan saya berani menolak ketika salah satu anak saya mengatakan, Ma, gimana kalau saya sama Ike, sama anak-anak pindah ke sini, temenin Mama di sini. Tidak apa alasan Mama menolak saya. Pernah kamu mendengar ada kapal punya dua kapten? Aku nggak ngerti. Ini rumah Mama, Mama kapten di sini. Di rumahmu, Ike menjadi kapten. Begitu dia pindah ke sini, dia bingung karena dia, dia lihat anak buahnya masih ada di sini. Ada kamu, ada anaknya yang dua dia lupa bahwa ini adalah rumah saya. Jadi saya tidak mau ribut hanya karena cabai satu, bawang satu. Sorry, lebih baik kau di rumahmu. Kita tetap aman, damai. Kau boleh datang ke sini, Ma Kita bisa ngobrol sama-sama. Tapi tidak untuk tinggal sama-sama. Kita tidak pernah tahu kapan emosi kita meningkat. Jadi mama tidak mau ambil risiko. Belajaran dari Fakultas Psikologi. Ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan sosial. Itu yang saya manfaatkan hingga saya berani menolak anak saya. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Ya, yeah. sedikit saya komentari ya berdasarkan ilmu. Kondisi beliau itu sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Unavoidable, unavoidable suffering tapi ada yang berubah ya itu sudah fate sudah nasib ya itu beliau mengalami stroke dan tidak bisa jalan 24 itu tidak bisa dirubah lagi ya yang berubah apa attitude nya sikapnya ya kalau nasib beliau ini adalah berangkat kedua dua kehendak, Tuhan yakin itu kehendak Tuhan ya tapi mengubah nasib adalah urusan manusia tuh. Nah, ini nah ini tadi telah kita dengar bagaimana dia berusaha untuk membunuh kesombongan, ya, oh, egosentrisnya, ya, baperannya berangkali ya itu, dan diganti dengan yang lain sikap yang lebih positif. Nah inilah ya itu yang ada itu namanya attitudinal values ya dari itu. Oke itu itu kira-kira komentarnya sedikit ya. Attentional badges itu harus didahului oleh penerimaan diri. ya Self-acceptance. Oke, okay. sekarang pertanyaan ulang ya tentang buku itu buku jadul itu ya 2000 berapa tuh itu, Tidak Nah, diterbitkan lagi lah ya gitu ya. Tapi kalau nanti perlu baca-baca ya HP-nya aja lah kita tukar-tukar ya itu sajalah dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Silvi Pahan untuk jawaban-jawabannya. Iya, semoga sudah menjawab ya, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari peserta yang hadir secara online untuk Ibu Silvi. Ini dari Ibu Heni di Kalimantan Utara. Nah, jauh sekali nih. Halo Ibu Heni. <laughs> Baik. Semua kisah Ibu Silvi sangat inspiratif. Saya sangat tertarik dengan semua pengalaman Ibu. Izin bertanya, selama 24 tahun ibu hidup di kursi roda, pengalaman paling buruk apa yang pernah ibu dapatkan dari lingkungan sosial? Apakah ini terkait dengan stigma? Apakah ada hal-hal seperti itu? Lalu bagaimana proses ibu menghadapi permasalahan tersebut? Silakan Ibu Silvi nanti Pak Hana juga boleh menambahkan ya Pak. yang paling berat untuk, untuk saya ya. karena saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri saya harus itu yang paling berat untuk saya adalah alhamdulillah 5B B1 botak B2 buram mata B3 budak telinga. B4 bongkok. B5 beser. Nah, jadi saya kalau mau ke toilet biasanya saya panggil caregiver saya. Saya hanya menunjukkan jari lima. Mereka sudah mengerti saya butuh ke toilet. Nah, kalau saya sudah berulang-ulang bel, mereka tidak tidak datang. Apa yang ada pada saya? Marah. Marah dan jengkel. Sambil marah jengkel saya mengatakan ke dalam kepala saya. Silvi ingat kamu butuh dia bukan dia yang butuh kamu. Kamu yang butuh dia. Tahan. Jadi begitu saya dia datang. Maaf ya kamu lagi repot ya aku ganggu ya maaf ya. Aku minta tolong benar deh minta tolong udah gak kuat nih. Daripada kamu nanti repot, kalau saya ngompol di sini gimana? Jadi, tolong ya, saya ya, maaf ya, kalau kamu lagi repot ya, saya ganggu. Saya sudah mampu melakukan itu yang kalau dulu enggak. Kamu, kalau enggak suka kerja di sini, pergi itu dulu, enggak. Saya yang butuh kamu, saya yang butuh dia, bukan dia yang butuh saya. Sudah sampai titik situ, saya maaf ya. Saya minta tolong, ya. Itu yang saya lakukan dan saya berhasil. Ternyata kelemah lembutan itu bisa meluluhkan hati siapapun. Mungkin uh, Pak Hana mau menambahkan, tidak ada. Oke, okay, baik, ini ada. Oh, nambah lagi nih pertanyaannya. Jadi ada dua, boleh ya Bu ya saya sampaikan. Atau mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini, adakah ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu? Oh, ada. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Silvi, Pak Hanan, Bu Dewi ya. Pertanyaan saya sederhana ya. Sudah kita eh, apa? Sudah mendengarkan Mas Aula ya. Pengalamannya luar biasa ya. Mungkin itu tadi ya. Mungkin kalau generasi sekarang yang menghadapi mungkin nggak begitu kuat ya. <laughs> Karena itu generasi dulu terus terang itu generasi yang tangguh-tangguh ya bu ya. Iya <laughs> <tuh>. benar yang generasi yang luar biasa ya. Iya tapi saya nggak tahu lah kalau itu terjadi untuk generasi yang katanya strawberry, rebahan dan sebagainya ya. <laughs> Satu ingin pertanyaan saya, Bu. Ibu belum uh, apa sederhana ya. Ketika itu terjadi saat itu, ketika ibu mengalami kecelakaan itu ya, apa yang ada di dalam pikiran ibu saat itu? Jujur gitu, Bu. Itu aja saya. Karena ibu uh, setelah sadar gitu, kemudian ada reaksi kan dari ibu kan? Mengapa seperti ini gitu? apa yang terjadi gitu Bu? Seperti tadi saya beritahu, saya tersinggung ketika adik saya mengatakan saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Itu sih oh, yang menyakitkan buat saya. boleh saya bantu? Ya, iya, iya. Pertanyaan Ibu, Bagaimana perasaan Bu Silvi iya ketika mengalami kondisi yang tiba-tiba Iya, kondisi yang tiba-tiba yang fatal uh, seperti itu karena selama ini Bu Silvi itu kan orangnya hiperaktif kan? Terus pokoknya aktif lah kayak gitu ya. Tiba-tiba itu kan emosi yang tadi reaksi dari mental Ibu dengan keadaan seperti itu. Pertama bu, bu. kali. Oke, okay. yang Ibu tanyakan tentu bukan yang detik pada detik-detik Ibu jatuh toh. Iya. Kalau itu saya kira kondisinya Bu Selvi sudah dalam keadaan mungkin tidak sadar. Jadi begini yang saya tahu ceritanya ya Bu ya. Bu Selvi itu sore itu mau pergi ya. ke satu undangan pernikahan. Iya. Jadi di depan toilet, gitu ya, toilet table itu ya. apa namanya tuh? Iya. Uh -uh. uh -uh. itu uh, Bu Selvi itu sedang dandan. Iya. Jadi sedang dan lalu ini pensil alis jatuh. Iya. Lalu apapun yang dipegang jatuh. Iya. Artinya kondisi Bu Selvi sudah enggak oh, iya. 100% iya. menyadari. Iya. Nah, ketika Bu Selvi berusaha lagi, Bu Selvi yang jatuh. Jatuh ke bawah gitu ke lantai. Ini ini cerita dari yang ada di rumah ya pembantunya. Iya. Kemudian saya diceritakan. Jadi saya tahu gitu. Iya. Nah, sejak detik-detik itulah semua jadi tegang gawat gitu, lalu adiknya yang kebetulan mau menjemput belum datang, ada dua adik yang perempuan iya. dari daerah Pamulang iya. belum datang, begitu datang langsung diurus ke dokter ke rumah sakit dilarikan gitu, karena setahu saya itu ada enam jam waktu yang paling apa istilahnya tuh kritis itu ketika Bu Selvi sampai di rumah sakit ya. Pondok Indah, waktunya tinggal dua jam lagi di Pondok Indah tidak ada dokter yang mampu ya. melakukan itu dilarikan ke daerah Kebon Jeruk. Jadi itu masih ada di dalam periode di mana Bu Selvi mengalami itu apa yang, yang terjadi Bu Sylvie sendiri sudah enggak ini. Iya, padahal itu sepertinya sana ya. Pak. Maka, enggak itu karena takdir ya, cerita ibu ya. Cuma, apa, keadaan itu itu, itu pernah sana kan? Nah, tiba-tiba itu tadi itu kan sana, bukan karena kan karena Gitu, ya dan, hingga dan sampai dua tahun sih ada kan ya. penting berkomunikasi tapi ketika belajar setiap kali mau bicara gitu adiknya nggak ngerti dan komentar dari adik kandungnya sendiri itu yang tadi Bu Silvi bilang menyakiti sekali nah di situ apa baru apa namanya itu yang keadaan mental yang sangat kontradiksi ya. itu ya. tadi ya dan tiba -tiba keadaan tiba -tiba awal itu yang saya tiba-tiba berubah iya. Ya. Ber -tiba, berubah kan dari kita yang strong kata Pak Hanan, kemudian dari iya. kita harus hmm. harus dibantu iya. dengan orang lain. Iya, iya. Saya iya. boleh. Saya... ya boleh bu. Ya. ya dari Profesor Lukas yang mengoperasi otak saya. Iya. Dia mengatakan. Ibu bersyukur Ibu tolong karena Ibu saja menit Ibu itu hanya tinggal jadi sepengalaman Sebab... buat kita semua gitu kan karena dua jam itu harus dioperasi supaya darah yang beku ya eh. terpencar di sini jangan hmm. sampai masuk ke batang hmm. otak. Hmm. Kalau sampai sempat masuk ke batang otak, selesai. Kamu hidup tapi kamu tidak merasakan apa apa, kamu tidak bisa apa apa, kamu tidak bisa melihat apa apa, ya udah kayak sebatang kayu. Sekarang saya masih saya masih bisa bicara di sini luar biasa. Ya, iya, masih bisa bermanfaat untuk orang lain ya bu ya. Bayangkan kalau saat itu saya gagal untuk tiba di tempat sebelum dua jam, bagaimana? Iya. Siapa yang bisa memelihara saya seperti ini? Bukan Allah, iya. Tuhan kan? Iya. Bukan manusia, bukan karena supir cepat jalannya, bukan. Iya. Tuhan masih memberi kesempatan saya untuk bisa menikmati dunia ini lebih lama, tapi dengan kondisi keterbatasan ini. Iya. Masih sayang ya? Iya. Allah masih Dan sayang. Saya harus menerima dengan sukacita. Iya. Iya. Terima kasih ya Bu Silvi, iya. Pak Anan, sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi sudah. Terima kasih Pak Ari dan semuanya. Pak Ini kehormatan luar biasa saya bisa di sini duduk di sini. Luar biasa terima kasih. Iya. Boleh tepuk tangan bapak ibu. Ya. <tuk> <tuk> Oke okay, baik. Ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Freddy Ferry M Pandiangan di Jakarta. Ini ditujukan kepada Pak Hana, tetapi Bu Silvi juga boleh menyampaikan pendapat bagaimana kita memaknai penderitaan menjadi kebahagiaan dan motivasi hidup lebih bermakna apa yang harus dilakukan untuk meraih kebahagiaan di tengah penderitaan silakan Pak Ya terima kasih Pak Ferry ini sahabat saya hmm. Pak Ferry ini Setiap penderitaan sebetulnya efeknya tidak enak ya tidak nyaman tapi reaksi atau respons terhadap penderitaan itu macam-macam. Ya. Ada yang sabar, ada yang menerima, ada marah-marah, ya. bahkan ada yang menerima eh, melihat arti dari penderitaan itu, makna dari penderitaan itu. Karena begini, ya. dalam makna hidup itu tidak saja terdapat dalam kehidupan normal seperti kita sekarang, tapi juga di dalam penderitaan selalu ada hikmahnya, ketua bahasa populernya ya, dalam setiap peristiwa apapun ya, selalu ada maknanya, artinya hikmahnya. Cuma makna itu tersirat, tersembunyi ya. Oleh karena itu, diperlukan cara-cara metode untuk menemukan makna hidup. Itu ternyata ada, kan, dalam psikologi ya. Bagaimana? Antara lain begini: pertama harus menyadari bahwa dalam penderitaan sekalipun makna hidup selalu ada inherent tersirat tersembunyi di dalamnya yaitu yang kedua ya kita lihat dulu penderitaannya kalau penderitaan yang bisa ada yang bisa diatasi dan tidak bisa diatasi kalau diatasi ya pergunakan upaya-upaya medis segala macam ya psikoterapi dan sebagainya. tapi ada kalanya penderitaan yang tidak bisa diubah lagi apa misalnya seperti beliau ya seperti ini kematian ya perpisahan macam-macam itu yaitu peristiwanya tidak bisa diubah sekali lagi yang diubah adalah sikap menyikapinya gitu apa mau terus terpuruk atau mau tegak kembali ya seperti itu dan itu memang tidak gampang mungkin awal-awal pertama setelah penderitaan yang terasa adalah babak belurnya semua pun dan beliau pun mengalami tiba aku hilang. Nggak mau ya, mau. Kan harus karena ininya tidak selesai ya oh oke jelas ada sesuatu yang lebih baik dengan mendata itu bersalah gitu ya jadi kalau istilah beliau sih lihat kaca mobil depan kaca depan mobil ya kali-kali aja yang kaca pionnya berpengaruh lagi nah kira-kira itulah ya sumber-sumber mata hidup dan tentu saja semua ini ya harus diharapkan sendiri karena makhluk-makhluk itu unik ya beda dari yang lain misalnya antara kita yang hadir di sini itu menerima berbagai hikmah ya makna yang sampai ke bu bukti tapi berangkali bagi, bagi lain makna itu beri yang lain kita lain Bisa, gitu ya kira-kira itu itu dia Terima kasih Pak Hana. Dari Siti apa ada tambahan? Ada tambahan? Itu. Recording in progress. Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Hana. Iya, jadi untuk Oh. Tanya lagi boleh ya, Bu? Oh, bukan. Oh, silakan. Uh, nyampaikan Ini apa? namanya Tari ya. Hmm. Ibu Tari. Ya, saya dulu setiap Bu Silvi dan Mbak Dewi main teater populer di HI, saya pasti nonton. Selalu nonton di sana. Sekarang ini saya nonton lagi aktor-aktor teater populer. Tapi lebih bermakna buat saya permainannya. Karena saya tadi sampai nangis. Kalau dulu saya nggak pernah nangis nontonnya. Sekarang saya sampai nangis karena pengalaman yang dinyatakan oleh Ibu Silvi. Itu aja. baik uh, ini saya juga speechless ya maksudnya saya uh, sangat banyak belajar dari ibu Silvi dan juga Pak Hana. benar sekali ketika seperti tadi Pak Ferry tanyakan mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita support bapak ibu ketika lelah menghadapi tantangan kehidupan boleh cari inspirasi di PTUI jangan lupa follow sosial medianya <laughs> silakan Pak Ari. Ya, ya, ya. <laughs> Oke okay, uh, pertama mungkin untuk Ibu Silvi terlebih dulu ya Pak Ari, monggo silakan. <laughs> Ya. Boleh tepuk tangannya, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, sehat selalu, Ibu. Nanti hadir lagi di acara kita selanjutnya. Selanjutnya, untuk Pak Hana, terima kasih banyak, Pak Hana, atas ilmunya pada siang hari ini. Baik, silakan diambil, diabadikan dulu momennya. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Hana Bastaman. Selanjutnya untuk Ibu Dewi. Ya, ada kenangan-kenangan juga nih untuk Ibu. Silakan. <laughs> baik, mungkin boleh Pak Hana Uh, mohon izin untuk Bapak berdiri di dekat Ibu Sylvie, kita foto bersama okay. terlebih dahulu. Okay. Boleh Pak, silahkan. Wah, kece okay. banget. <laughs> Mungkin Bapak Ibu sudah perhatikan ya bahwa batik saya dan Pak Hana sudah matching banget nih oh, okay. ya. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> video ya, ya. ya. so, Itu ngajar pakai paket baju biru karena inaktifologi si juga oh, ya. Nah, terus saya bilang juga asal pakai baju kuning nah, dan baju. Oh. Kalau iya. <laughs> baju nah. hitam apa ya? <laughs> <laughs> Oh boleh ya, Pak? ya baik. Bapak Ibu yang hadir saya undang untuk uh, boleh maju ke depan, kita akan berfoto bersama. Bapak Ibu yang hadir secara online boleh open cam dan menggunakan uh, virtual background yang sudah disediakan. Kita akan foto bersama dengan Silvi dan Pak Hana. Mari Bapak Ibu, saya undang maju ke depan silakan. Bapak ibu yang hadir secara online, jangan dulu pergi ya, karena kita masih ada door prize. Nanti akan diumumkan setelah kita foto bersama. Mari, bapak ibu, rekan-rekan, silakan untuk maju ke depan. <tuh> Ini <laughs> udah Oke, baik Bapak Ibu yang hadir secara online. Ini beberapa sudah open camp, ya. Wah, terima kasih Bapak Ibu sudah setia dari awal acara, dan ini belum akhirnya, ya Bapak Ibu. Ya, jangan lupa masih ada door prize untuk dua peserta terpilih, baik. Baik, Bapak Ibu yang hadir secara online juga sudah siap ya. Baik, kita akan ambil gambarnya. Tiga, dua, satu. Oke, masih dalam pose cantik dan tampannya ya Bapak Ibu. Kita akan ambil sekali lagi. Satu, dua, Sekali lagi ya Bapak Ibu, tiga. Ya, okay. yeah, terima kasih. Oke okay, baik, ini sambil bernostalgia dan bereuni ya Bapak Ibu, ternyata yang hadir di sini kita akan mengumumkan dua peserta terpilih. Baik, apakah Mbak Dijah dan Mas Roni sudah siap untuk mengumumkan peserta terpilih? <laughs> baik, siapa kira-kira ya? Oke. Okay. Baik, peserta terpilih pada acara hari ini adalah Ibu Wulandari dan Ibu Heni Budiastuti. Selamat kepada Ibu Heni dan Ibu Wulan, akan mendapatkan souvenir menarik dari LPTUI. <tuh>. Baik, uh, dengan demikian Bapak-Ibu, acara kita sudah berakhir. Terima kasih atas sismenya, saya Feni pamit undur diri sampai bertemu pada Longevity Talk selanjutnya. Sehat selalu. <laughs> okay.